Assalamualaikum. Hari ini saya mau mereview Hyundai kereta tipe Trend. Ini warnanya Galaxy Blue Pearl. Lampu DRL sudah LED. Dia logo Hyundainya chrome. Kemudian headlampnya proyektor. Ini lampu sein. Untuk harga tipe Trend di 319 juta. Ya, ini warna Galaxy Blue Pearl. Palak 215/60 ring 17, ABS, EBD brake assist. Ya, warna biru. Ini pilar ini warna hitam. Ini pilarnya berwarna abu-abu. Nah, untuk handle-nya sudah warnanya chrome. Dilengkapi dengan smart entry, retractable mirror juga. Ban belakang, rem sudah menggunakan cakram. Lampu belakang, lampu malamnya LED, tapi lampu remnya masih bohlam. Dilengkapi juga sudah spoiler, high mount stop lamp LED, rear wiper, ada 3 titik sensor, 1, 2, 3, dan juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Kita lihat bagasi. Bagasi cukup luas. Ban serep full size. Ini untuk tools termasuk dongkrak ada di dalam. Ada dapat fire extinguisher buat alat pemadam kebakaran. Ini bangku belakang bisa kita lipat. Nah, seperti ini penampakannya untuk bangku belakang. Dia tidak terlalu rata tapi cukup luas. Nah, ini untuk bagian samping, pilarnya abu-abu. Handle chrome. Ini warna birunya nih, kena cahaya. Ada mutiaranya gitu. Kita lihat untuk bagian dalam. Nih smart entry. Nah, ketika dipencet, dia spion otomatis melipat. Kita buka pintu. Dia terbuka. Kita coba masuk bagian dalam. Nah, dia sudah retractable mirror. Ini vehicle stability control, start stop engine. Nah, ini bagian speedometer. Ini 8 inci untuk audio. AC digital. Kemudian ada 2 soket untuk USB. Satu lagi untuk mengecas baterai di 12 volt 180 watt. Ini juga sudah ada SOS dan Blue Link. Electric parking brake with auto hold. Ini dia tampilan untuk layar digital speedometer.
Nah, digitalnya hanya 3,5 inci. Ini dia. Apa aja yang ada di dalamnya? Informasi average untuk bahan bakar, odometer, suhu, sisa jarak tempuh kendaraan. Nah, ini tipe yang automatic. Tipe automatic itu dia memiliki fitur dikunci untuk engine remote start engine. Pencet kunci, lalu tekan tombol hold, maka mesin akan menyala melalui remote ketika posisi kita ada di luar mobil. Di tipe manual, tren manual dia tidak memiliki start stop engine dengan menggunakan remote mobil. Ini untuk audio ukuran 8 inci. AM, FM, audio Bluetooth, USB, Android Auto, ada Apple Car juga. Tipe Trendmatic ini juga sudah dilengkapi dengan jok kulit. Joknya sudah kulit warna hitam. Nah, untuk di bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan AC untuk penumpang belakang. Dan ini untuk pencasan USB untuk handphone. Lalu juga sudah ada arm rest with cup holder untuk tempat minum. Untuk kenyamanan kita dalam berkendara, kenyamanan Anda dalam berkendara. Tipe Trend ini juga sudah memiliki 6 speaker. 4 speaker ada di setiap pintu dan ada 2 tweeter. Untuk fitur safety-nya, tipe Trend Automatic ini dilengkapi dengan dual airbag, dual front airbag. Tunggu apa lagi? Silakan datang ke showroom kami untuk mencoba test drive Hyundai Creta. Gratis. Tidak usah takut disuruh untuk membeli. Yang penting mencoba test drive terlebih dahulu. Anda cocok, Anda beli. Anda tidak cocok, tidak jadi masalah. Kita akan melayani dengan sepenuh hati. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.